Pak, nggak ada orang di dalam. Enggak, Mbak saya sendirian. Masuk aja, Pak. Mbak lagi ngapain? Mbak, maaf ya, Mbak ya. Maaf, Mbak. Ini saya cuma mau nganterin gado-gado. Maaf nih, bukannya nggak sopan, saya masuk ke dalam. Ini mah gado-gadonya saya taruh sini ya, Mbak. Mas, tolong ambilin handuk dong. Mana? Itu yang di kasur. Tolong dong. Iya Mbak. Aduh Mbak, saya nggak enak nih Mbak. Ini Mbak handuknya Mbak. Sini nggak apa-apa Mbak, saya kasih handuknya. Nggak apa-apa. Sini Mas. Ini Mbak. Aduh maaf Mbak. Makasih ya Mas. Ini Mbak diambil gado-gadonya Mbak. Bentar ya Mas. Nih, saya keluar ya. 1, 2, 3. Ya Mas. Repot. Mbak enak aja. Sebelum keluar sama setelah keluar beda. Yang setelah kali yang lagi mandi. Saya penasaran. Coba ngomong, Mas. Iya, Mas. Suaranya, maaf ya, Mas, maaf. Suaranya kayak cewek. Orang laki saya. Apa, Mas? Apa, Mas? Coba bilang lagi, Mbak. Apa, Mas? Apa, Mas? Udah, Mas. Jangan keluar-keluar, Mas. Mas di dalam sini aja, ya. Kalau Mas sampai keluar, nggak sesuai harapan saya malah jadi nggak enak liatnya. Nggak apa-apalah. Mas, Mas suaranya kayak perempuan. Mas? Iya. Serius? Lagi ngapain, Mas? Lagi diem. Mas? Iya, apa? Kok suaranya beda sih, Mas? Tergantung. Saya mah tetap laki, Mas. Yaudah, bayar sini. Ini pesanan saya. 25.000. Saya nggak mesen, Mas. Nggak mesen gado-gado? Enggak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Minta tolong ambilin anduk lagi. Mana sih ini yang mesen gado-gado nih? Pak, ada yang mesen gado-gado nggak di sini, Pak? Akhirnya datang juga lo ya. Ini langsung udah, ini kan tadi ya, gue bayar kan, ya? Lo yang mesen? Iya lah. Ya Allah, udah kita muter-muter. Woi, bukain woi. Woi. Pak Satpam, Pak Security. Pak, nih orang ngambil gado-gado pesanan dia tapi belum bayar ke saya. Berarti kita harus dobrak. Sebentar, Pak. Ya, satu, dan. Dobrak, Pak. Baru keren. Ini keren. Iya, Pak. Ini di cover BPJS nggak sih, Pak? kita harus dobrak, Pak. Coba. Bayar dong lo, mesen-mesen aja nih, gue minta tolong sama security tuh, security. Ya Pak, bayar dong Pak, nih bapak ikan yang jualan. Iya nih. Iya, yang nganter. Tuh, malah pada makan-makan aja tuh. Ini mau ngapain sih kalian ribut-ribut di sini, tempat orang. Pak security, bongkar-bongkar. Pak ini lagi di Jakarta Utara ya Pak? Kok Jakarta Utara? Pada mangan. Pada makan. Kok pada makan? Pada makan. Orang lagi makan diganggu. Ngapain? Bapak. Gangguin nih, ganggu. Bapak beli makan nggak bayar katanya Bapak. Nggak takut, di sini ada anjing. Tak. Nih. Takut Pak. Takut saya Pak, kalau anjing mah Pak jangan main anjing dong. Ini takut. Itu boneka, lihat dulu. Tapi itu aja anjing juga Pak. Ini nggak boneka anjing kok, boneka anjing. Ini boneka-boneka anjing juga, bulunya kan. Walaupun lu fobia sama anjing, ini kan boneka. Enggak, itu boneka. Itu boneka. Anjing segitu ini mah lucu anjing. Tapi kan anjing juga, Pak. Ini boneka, tapi... Ya gimana namanya kita? Segede gini takut kalau yang gede? Enggak, dia mah nggak takut. Kalau yang kayak gini yang beneran baru takut. Iya, Pak. Lihat. Hitungan ketiga, lihat boneka anjing-anjingan itu anjing gede banget ya. Galak banget. 1, 2, 3, nyata.
Mana? Anjing. Mana anjingnya gede banget itu? Ada anjing di dalam ruangan sih, Pak. Dia emang dia tuh. Pak, jangan, Pak. Ini Pak. Enggak, ini jinak. Cuma jinak ini piaraan Mas Pak. Enggak apa-apa. Tuh. Ini udah jinak. Pak, jangan. Enggak paling kalau gigit juga pala lu copot. Ih, jangan, Teh, jangan. Dia enggak gigit lembut. Pak, jangan mainan anjing dong, Pak. Aduh. Makan kentang. Gede banget itu, Pak. Jangan. Gede, tapi enggak apa-apa. Ngerti. Itu ngomong apa tuh, anjingnya? Ngerti enggak? Enggak ngerti, yang mana kita yang ngerti bahasa anjing. Diajarin, jadi ngerti ya. Oke, jadi itu kan ketiga lo ngerti bahasa anjing, dia lagi curhat tentang keluarganya. Apapun yang suara dari situ, dalam pikiran lo, dalam pendengaran lo itu, lo bisa ngertiin bahasa anjing itu dan dia lagi curhatin keluarga, 1, 2, 3. Pak, nah, ini ngomong apa dia? Kasian, Pak. Kasian kenapa? Kenapa? Sini. Sini duduk, gua pegangin. Kenapa? Udah lu gak usah takut, tenang aja. Apa? Apa kena? Apa? Bapaknya narko. Ibunya nuntut pisah, Pak. Narkoba. Ini kalau pakai narkoba maboknya gimana? Sabar ya. Iya, gua tahu. Gua tahu. Dia ngomong apa? Dia dikejar bang keliling, Teh. Bang keliling. Bapaknya pakai narkoba minjem duit sama bang keliling. Iya. Udah. Nah. Udah. Terus ngomong apa lagi dia? Mau kabur udah. Saya bapaknya narkoba. Benar, emang benar. Ya, pakai duit ini gitu. Emang ibunya dipitnah maling daster kata bapak. Enggak ngomong apa-apa. Itu anjingnya ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Lihat-lihat lu juga ngerti ya. Lu ngerti bahasa anjing itu ya. Jadi dalam pendengaran lu itu ngomong kayak ngomong orang biasa ya. Jadi lu bisa ngertiin 1 2 3. Tuh ini minjem daster. Gimana sih pakai daster? Hah? Kemana emang bapak baru? Narkoba! Bapaknya narkoba! Apaan sih lo ngapain lihat dia hilang? Banyak pisah! Emaknya hilang gara-gara ini tuh maling daster! Bukan! Dia tadi jalan emang bapaknya hilang! Di belah mana? Lo tadi hilangnya di belah mana? Udah! Yuk gua anterin gua! Udah! Di belah mana? Oh di depan bang! Kenapa dia jalan? Dia hilang tadi sama emaknya jalan dulu bapaknya kepisah! Naik aja tuh. Iya, bapaknya narkoba. Bapak. Salah. Ini emak bapaknya hilang. Tolong dengar dulu. Lu yang dengar. Tuh, lu dengar ngos-ngosan dia nyari emak bapaknya. Bapaknya narkoba, makanya kamu. Ini dia tapi sama bapaknya. Coba simpan. Tapi ini kesiaran. Oh, berarti itu kepisah sama bapaknya. Dia jalan sama bapaknya. Iya. Kepisah. Kesiaran ini. Dan terus gimana dong? Dalam penglihatan kalian berdua itu anjingnya gede banget 1, 2, 3. Udah, awas. Itu ngomong apa katanya tuh? Udah. Nah itu kemungkinan gede, anjingnya. Sabar. Gua tahu apa. Iya, gua tahu. Tapi gimana? Gua nyarinya gua juga nggak tahu apa. Bisa ada reha. Yang lulus bagian apa ini sih? Ini buntutnya, Teh. Buntut? Oh, buntutnya dia banget. Gue gak tau, gak apa-apa di belah mana. Lu hilangnya di mana? Palanya mana, Teh? Palanya? Ini, Pak. Ini pala. Oh, pala sama buntut deket, Teh. Masa ya? Abis udah garap lu. Deket-deket. Sel. Buntut. Sabar, bro. Yaudah. Ada ini. Bang, kesianan, Bang. Anterin, Bang. Ma babanya, Bang. Kesianan. Ma babanya? Iya. Ya, mak bapaknya anjing juga. Wow, dia bilang mak bapak gua katanya kagak ada. Kok lu bisa ngerti kok? Kalau? Nah, itu dia ngomong tuh. Mak bapak, bapak di mana? Mak, bapak di mana, mak? Saya di studio, gitu. Kata anjingnya saya di studio. Iya. Tuh, dia teriak-teriak aja bang, si kanan. Ya samperin lah, deketin. Gua takut, gede banget. Bisa jadi gede. Warnanya apa anjingnya? Anjingnya warna apa? Itu warna ungu. Bukan.
bule. Hah? Bule, Bang. Bule-bule coklat. Dimas doang dari tadi. Oh, si Marcel. Ya, itu kan ketiga semuanya balik lagi normal. Satu, dua, tiga normal. Lu ngapain, Sam? Lu ngapain? Babanya yang narkoba udah ketemu belum? Anjing ini babanya narkoba. Masa bapak anjing narkoba? Aduh, Pak. Katanya pada kepisah. Apa yang mau ditagi-tagi sama Bang? Anjing ini mencari sama bapaknya. Dia surat tadi sama kita. Nyari mah bapaknya. Nyari mah bapaknya. Kata siapa? Kata lu. Si Marcel lu, no, tadi orang. Apa itu lu ngomong apaan? Sok ngerti lu. Lu tadi tuh ngomong sama dia? Gak ada, masih kita ngerti bahasa anjing. Gak mungkin ya, Pak ya. Gak mungkin. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana, tetap dalam Rapat Siang, Pak! Yeah.